Oke. Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Angga Praja Buana. Lebih teliti dan lebih waspada dan lebih pinter. Ketika ada akun baru yang mengatasnamakan Angga Praja Buana dan dia pengikutnya sedikit, itu otomatis di akun palsu. Angga Praja Buana blog itu hanya ada di Nyonya Angga Praja Buana. Jadi kalau ada blog pribadi mengatasnamakan Angga Praja Buana itu pasti palsu ya. Hanya ada Nyonya Angga Praja Buana yang di blog itu. Oke, jadi jangan sampai tertipu oleh oknum-oknum yang memanfaatkan nama besar saya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Buat yang kangen live APB, ini sekarang saya lagi live streaming. Yuk, gabung yang banyak. Hari ini akan ada kisah haru. Kisah ya, perjuangan seorang itu. No. Ibu yang menderita sakit saraf kejepit dari 2005, Ibu ya? Iya, 15 tahun menderita saraf kejepit. 15 tahun yang menderita saraf kejepit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan hari ini di tempat saya, di jalan kesembuhan Angga Praja Buana. Insyaallah lah, ini Mas Angga eksekusi ya. Tuh orangnya tuh. No. Halo London Darmianti Tukiran. Nggak, kapan nih bawain Mas Angga coklat dari London lagi? Ya apa? Oke. Dari mana, Bu? Tanjung Pinang. Kepulauan Riau. Iya. Pengen ketemu Mas Angga? Iya, Mas. Gitu ya? Sakit iya. Apa? Saraf kejepit. Saraf kejepit. Kalau dokter itu HMP tunggal. Lumbar? Lumbar, iya. L berapa? 3, 4, 5? Ya, saya bawa Mas suratnya, Mas. Oke, gak apa-apa. Tahu Mas Angga dari mana? Ya dari teman. Terus dia tuh lihat dari apa? TV. TV. YouTube. Ya. YouTube. Enggak, enggak tahu YouTube TV. Di TV. Di TV. Di TV kelihatannya gimana tadi katanya? Gemuk. Gemuk, Mas. Ternyata aslinya? Ya ganteng. Terus apa? Masih muda. Dewi ganteng aslinya enggak? Ganteng lah, Mas. Gitu. Iya. Seneng enggak sama Mas? Seneng lah, Mas. Seneng. Seneng. Ini sembuh, Mas. Gitu ya. Orang di sana berjuang buat ketemu saya susah. Iya, Mas. Alhamdulillah Ibu dikasih kemudahan untuk ketemu saya. Amin. Mungkin karena kebaikan hati Ibu. Iya, mungkin ya, Mas ya, Allah itu memberikan ini ya, Mas ya, apa? Balasan. Iya. Iya, Mas ya. Terkadang itu kebaikan hati kita yang mempermudah dan menuntun semuanya. Iya, iya. Itu kebaikan hati Ibu. Iya, Mas. Mas Angga gimana kalau menurut Ibu? Orangnya baik, ramah, enggak sombong. Terus ya, baik lah, Mas. Lama, enggak sombong. Ibunya pun juga gitu, ibu baik. Ya, hari ini mau keluarganya baik. Keluarganya semua baik, Mas Angga. Karena Mas Angga selalu punya keyakinan begini. Tidak ada ceritanya semuanya itu kebetulan. Iya. Nah, semua itu udah jalan Tuhan. Iya, ya. Termasuk pertemuan Ibu dengan Mas Angga. Iya, Mas. Dipermudah, alhamdulillah. Iya kan? Iya, Mas. Semuanya dengan izin Allah semua. Iya. Padahal kau sendiri di luar sana berjuang semua buat iya, ketemu. Iya. Karena ibu ini orang baik. Amin. Layaknya Allah memberikan jalan. Saya sering nolong orang, Mas, tapi bukan nolong mengeluarkan uang atau apa, hanya tenaga. Gak apa-apa. Berbuat caci, baik ini nggak identik. Caci dimaki sama orang, tapi saya diam, hanya menangis saja itu aja saya bisanya. Mau ngelawan saya tidak percaya. Terkadang baik menurut kita belum tentu baik di depan orang lain, tapi yang penting kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini terbukti bagaimana ketulusan hati ibu, bagaimana kebaikan hati ibu mempermudah semuanya. Ya, kalau enggak campur tangan Allah, ya. Mana bisa? Ya, ya. Senang ya? Senang, Mas. Amin. Masa enggak bantu ibu semampu apa yang masa enggak bisa? Insya Allah gak bakal ngeberesin penyakit. Amin. Oke, guys. Aduh, apa sih Mas Iwan baru datang?
Siapa thank you di luar? Pak Supomo. Hah? Pak Supomo. Apa? Suruh aja. Eh, kemana? Ada kontrol, bukan nih. Dikani apa? Gak tau ya. Kenapa nangis, Bu? Sakit, iya, urusan sering ketemu Mas Angga. Senang gak sama saya? Berapa lama ini sakitnya? Gak lama, Mas. 15? Iya. Nih, satu lagi. Bonus satu. Tambah lagi satu. THR, Bu. Aduh, Mas. Tidur. Geser Mas Angga sini. Mantap. Geser, geser. Lagi geser. Satu, Mas. Menang. Satu lagi. Teriak aja. Kalau nggak teriak tambah sakit. Kok tenang yang kanan? Tenang. Lagi. Satu lagi. Kiri. Lagi. Cari lagi. Oke. Nih. Aduh, Mas. Mas. Bonus satu. Aduh. Diskon, Bu. Aduh. Ya. Sakit, Mas. Masa. Aduh, sakit mana aku. Mas. Nih. Capek ini. Kesel. Satu lagi. Aduh, Mas, sakit. Beli. Beli sini, Bu. Acting aja. Enggak, Mas. Itu sakit, Mas. Tuh, Mas Angga kan. Hai. Bisa ketemu Mas Angga kapan lagi kalau enggak sekarang. Mundur. Aduh, Mas. Nih. Kok Ibu satu lagi, Bu? Bonus, Bu. Sekali lagi. Tekuk, tolong, pegangin, Mbak. Oh, yang pegangin jumbo ini sih. Terus, Bu. Nih, bekas jatuh. Minum bal. Nih, sengkoyo ya. Sakit. Geli ya, Bu? Sakit, Mas. Satu lagi. Aduh, Mas, sakit. Bonus lagi, Bu. Aduh, Mas, sakit. Sekali lagi. Kurang keras. Mas, sakit, Mas. Minyak keringat ini, Bu. Asli mana? Saya Lampung, Ibu Batam. Tinggalnya sekarang di? Saya, ya dari Lampung saya. Ini? Oh, Ibu oh, di Lampung. Oke, Bu. Satunya, kepala di sini. Kepalanya di sini. Miring ya, Bu. Kayaknya kamu masih bisa diselamatkan. Belum banget. Mbak, lihat, Mbak. Lampung mana? Saya di sini. Cowok kok ya sama bapak sih. Sip. Nah, butuh ini makan. Satu lagi. Bonus, Bu. Beli ya, Bu? Sakit, Mas. Kurang keras. Satu lagi. Bo? Sakit ya, Mas. Aduh, aku ditekan jadinya. Coba duduk ada sana, makanya tulang belakang ya, Teh. Cukup. Jadi dia udah meradang dan bengkok. Di lumbar, ini kan lurus. Nah ini bengkong. Ini yang bikin masalahnya di HNP-nya ya. Di lumbar. Nih,
eksekusi dulu guys. Kalau yang bukan ahlinya jangan coba-coba tekan tulang belakang ya, bahaya guys. Ini kalau kasus yang kalian sering menderita HNP ini yang kena lo ya. Ini pemahaman dan ilmu lah buat kalian. Ya, ini operasi pasti. Gitu ya. Berapa? 400. Mahal sekali, di mana? Singapura. Kenapa ada di Indonesia? Padahal banyak tenaga medis Indonesia yang bagus. Dikit lagi guys. Nih. Oke. Tinggal dikit lagi guys, kan enggak bengkak kayak tadi sudah nih. Ini tinggal satu ini nih. Nih. Bengkoknya udah enggak, nih tinggal ini satu. Jadi ini kalau nyervis lumbar tulang belakang. Ya, insya Allah enggak lumpuh. Habis. Nih guys, tinggal dikit guys. Nih. Tadi kan bengkak dan bengkong ke sini. Ini udah lurus. Dan tinggal sedikit nih. Alhamdulillah kan. Jadi yang mestinya ini dioperasi, Mas Angga eksekusi biar enggak operasi. Dan ternyata ibu ini diminta 400 juta, guys. Apa guys? Nah, diam Bu. Tunggu 400 juta. Satu lagi. T bonus. Nah, satunya. Nih. Kamila. Jahe sama madu. Iya, Bang. Mas Angga boleh foto enggak? Boleh. Sama ibu juga. Diri sendiri dulu. Sendiri dulu. Sendiri dulu. Sama ibu lagi. Ibu nanti aku sama. Oh iya, oke. 1 2 3. Satu lagi, Mas. 1 2 3. Oke, okay. Thank you. Sama ibu. Ibu dulu. Pakai ini aja nanti kirim. Sini, Bu. Ibu mana? Bertiga. Berdua dulu. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Terus mudah panjang umur. Ibu bawa ikan. Ibu bawa bapak. Pak ini celah.
2 menit lagi. Sehat ibu ya, panjang umur 400 juta. Insya Allah nggak sampai keluar uang sebanyak itu. Makan nggak mau sholat juga habis ini. Terserah ibu lah, yang penting ibu sembuh ini. Oke? Nanti habis ini langsung ke petugas saya, Mas Edo di depan ya. Iya. Oke, biar dijelasin gitu ya. Terima kasih Mas. Ibu sehat, panjang umur ya. Ini guys jadi contoh, jadi nggak semua orang sakit itu punya duit, apalagi harus bayar 400 juta. Banyak nggak itu duit? Jadi nggak semua orang sakit dari jauh itu punya duit, Bu. Terkadang orang pengen sembuh itu entar dia duitnya sendiri, dapatnya pinjem atau jual barangnya kita nggak tahu. Udah Mas Angga nggak mau itu. Mas Angga lebih senang nolong daripada hanya sekedar uang aja. Jadi ibu senang, ibu sembuh, Mas Angga senang. Nah, mudah-mudahan Mas Angga doain ibu sehat terus, nggak jadi operasi dan penyakitnya sembuh. Amin. 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 Terima kasih banyak. Oke, Bu. Oke, jadi iya, bilang ke Mas Edo aja nanti di depan ya. Oke, Bu. Oke. Ada jadi tetap semangat. Orang sakit ini memang udah susah, jangan ditambah susah. Peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha dan enggak ada yang enggak mungkin di dunia jika Allah berkehendak. Mas enggak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.